Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Hari ini dari kota Yogyakarta berhati nyaman akan diberangkatkan bis ALS Nopin 246 dengan Jinju Pajapar, yang mana hari ini diberangkatkan pukul 1:30 ya. Langsung tancap gas ya ini ya Bang Haru ya. Hei, sudah hujan begini.
pina wodo. Wodo wae. Handoyo Tenggalek Pekanbaru. Halo Menteri, ini bisnis mau mendarat. Dengarkan kacau Basuki semua di kantor. Kenapa itu tempat kini bagus? Iya. Sos tenang. Orang bergumpet. Kalau di luar kota malah ngerampe. Ini loh drivernya yang sos. Kawan Mbak Nur. Ah. Aduh. Eri. Ngevlog ya bang ya. Pokoknya ikuti terus ya channelnya Mas. Ngevlognya lama. Enggak, maksudnya ikuti perjalanannya di Bang Arya Pratama. Channel YouTube-nya juga Arya Pratama. Tapi lama vakum ya bang ya. Udah mulai lagi ya? Oke. Ngetrip terus. Dulu Bang Arya Pratama pernah menemani Pak Parinduri ya di ALS 311 ya. Sudah merapat di loket. Untuk teman-teman yang pengen beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera, bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 0274375965. Tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Adapun untuk pemberangkatan setiap harinya pukul 11 siang ya. Untuk teman-teman yang pengen beli tiket atau kirim paket silahkan menghubungi kantor perwakilan atau juga bisa di Pool ALS Yogyakarta di sebelah selatan pintu masuk Terminal Giwangan Yogyakarta. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini tentang pemberangkatan bis ALS Nopin 246 menuju Kota Medan.
Semoga perjalanan bis ALS No. 246 diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kalau Bang Arya di Medan di mana tinggal? Siantar. Oh, Siantar ya? Di Medan di Mansur. Mansur. Tapi? Enak di Siantar. Orang tua di Siantar? Pokoknya tetap semangat ya teman-teman ya, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Orang.